hari ini saya mengunjungi kedai kopi, kedai Kisahku. Jadi saya lihat di sini sangat potensial dan ini murni dibuat oleh orang-orang Indonesia, muda-muda Indonesia, pengusaha muda Indonesia yang sudah menjalani sejak 2019. Saya lihatnya ini sangat potensial dan ini adalah bangga berkaitan dengan bangga produk buatan, bangga buatan Indonesia. Dan ini sudah mempunyai 3 outlet dan dibuat semuanya oleh orang-orang Indonesia yang muda-muda Indonesia ini. Nah, saya sudah merasakan kopinya sangat enak dan juga saya bangga sekali buatan ini adalah murni dari Aceh ya, dan Flores. Mudah-mudahan ini menjadikan yang terbaik dan berkembang lebih baik. Saya harapkan ini sangat supaya tahun-tahun depan ini outletnya lebih banyak. Karena kenapa? Kalau ini makin banyak, kita bisa membantu petani-petani kopi di seluruh Indonesia yang memang ini sangat utama bahwa UMKM ini bisa kita tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan sukses Kisahku ya. Pada hari kemerdekaan ini menjadikan ujung tombak memajukan untuk UMKM kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak udah menyempatkan waktu datang. Kita dari Kisahku mau berterima kasih sekali lagi dan kita berkomitmen untuk mempromosikan hashtag Bapak Bangga Buatan Indonesia karena kita bangga menjadi anak Indonesia dan entrepreneur Indonesia. Insya Allah Kisahku bisa maju dengan biji kopi Indonesia dan pastinya filosofi dan ikhtiarnya Indonesia untuk tetap maju dan internasional. Ya, sukses selalu ya, Indonesia maju. Pak.